الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة صلاة ظهور مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله Kembali kita membaca kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al Bukhari rahimahullah masih di bab nomor 162 yang berjudul orang mencintai suatu kaum tapi tidak bisa beramal sebanyak mereka. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 352 ada di halaman 358 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas. Siapa? Anas. Nama lengkapnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Anna rajulan Sa'al an sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seseorang datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya. Lihat apa isi pertanyaannya. Ya Nabi Allah sa'ah Wahai Rasul, kapan hari kiamat terjadi? Apa pertanyaannya? kapan hari kiamat terjadi. Maksudnya apa? Tanggal berapa, jam berapa, kira-kira itu pertanyaannya. Jadi orang ini pengen tahu pastinya hari kiamat itu kapan. Dan kita tahu bahwa hari kiamat itu yang tahu waktunya hanya siapa? Hanya Allah. Nabi SAW nggak tahu Malaikat Jibril tahu, yang tahu cuma Allah. Begitu Nabi sallallahu mendapatkan pertanyaan seperti ini, lihat jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Lah memang kamu itu sudah menyiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat. Jadi Rasulullah sallallahu Ngajari orang itu untuk memperhatikan yang lebih penting. Jadi, tahu pastinya kapan hari kiamat itu tidak penting. Yang lebih penting, apa yang lebih penting adalah kita sudah beramal soleh untuk mempersiapkan ketemu hari kiamat atau belum. Kita ulangi. Tahu pastinya hari kiamat. Itu ndak penting. Yang penting apa? Apakah kita sudah beramal soleh sebagai persiapan ketemu hari kiamat atau belum? Kita ulangi. Tahu pastinya kapan hari kiamat. Itu ndak penting apa yang penting apakah kita sudah beramal soleh untuk persiapan ketemu hari kiamat atau belum maka begitu ditanya seperti itu oleh Nabi Muhammad saw kamu sudah siap apa untuk ketemu hari kiamat orang itu menjawab min kabirin illa wa rasulah. Wahai Rasul, ya persiapan saya sih belum banyak. Persiapan saya belum banyak. Cuman aku ini cinta banget sama Allah dan Rasulnya sosial. Walaupun amalku ndak banyak-banyak amat. Tapi aku cinta banget sama siapa? Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Maka Nabi saw Alaihi pun bersabda, Al maru ma'aman ahab. Seseorang di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Berarti kalau dia cinta Rasul SAW, akan bersama siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mana? Di surga. Maka kalau pengen bersama Rasul SAW, modal utamanya adalah cinta. Cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian beramal soleh. Kata Anas, Fama ra'aytul muslimina farihu ba'dal islami asyadda mimma yawma Hari itu. Hari itu. Aku kata Anas. Melihat kaum muslimin seneng banget. Hari itu aku melihat kaum muslimin sangat berbahagia. Mendengar apa? Mendengar apa? janji Rasulullah SAW. Siapapun yang mencintai Rasul akan bersama dengan beliau. Mereka bahagia. Sangat bahagia. Maka Anas berkata. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Anas berkata. Fa'ana uhibbun Nabiya SAW. Wa Aba Bakrin wa Umar. Aku kata Anas cinta banget sama Rasulullah. Aku cinta banget sama Abu Bakar. Dan aku cinta banget sama Umar. Wa arju an aku nama yahum. Dan aku berharap dengan cintaku ini. Aku akan bersama tiga orang ini di surga. Wa amal bimisli amalihim walaupun amalku tidak sebanyak amal tiga orang tadi siapa Rasulullah SAW Abu Bakar Umar maka kita ikrarkan kita cinta kepada siapa Rasulullah SAW kita cinta kepada Abu Bakar kita cinta kepada Umar dan kita cinta kepada para sahabat Nabi SAW. Walaupun amal kita nggak sebanyak mereka. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada manusia-manusia istimewa tadi akan menjadikan sebab kita masuk surga bersama mereka. Allahumma amin. Pertanyaan pertama. Siapa? nama sahabat yang meriwayatkan dari Dih ya siapa namanya Dih ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagus pintar masyaallah pertanyaan kedua ini agak susah nih Pokoknya yang angkat tangan yang bisa jawab loh ya. Ya, nanti jangan angkat tangan ditunjuk nggak tahu. Ya. Pertanyaan kedua. Hari kiamat ini ada yang penting, ada yang nggak penting. Yang nggak penting apa, yang penting apa? Bener loh. Ini yang angkat tangan harus bisa jawab loh. kanan kanan Musa kanan eh kok Musa kakaknya Musa siapa namanya Ibrahim kanan angkat tangannya kanan benar bisa jawab yang penting apa yang nggak penting apa bisa ya Bismillah yang penting sudah menyiapkan amal baik untuk hari kiamat yang tidak penting tahu kapan Masya Allah siapa namanya Mas Raihan. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, kau muslimin saat itu bahagia banget. Kenapa? Siapa ya? Mama pernah belum? Baru berapa kali? Uh tiga kali, <laughs> udah banyak. Mama sudah pernah? Satu dua, satu. Coba. Apa ya? Jadi kenapa kamu muslimin senang banget saat itu? Karena ada kabar hmm, mereka akan masuk surga bersama Rasulullah. Barakallah fiqh. Siapa namanya? Mas Syamil. Pertanyaan keberapa? Tiga apa empat ya? Empat. Pertanyaan keempat. Anas cinta banget sama siapa? L. Rasulullah sallallahu wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Masya Allah, berarti hari ini yang dapat hadiah adalah Dihya Rayhan Shamil Zangki. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi besok. Insya Allah. Kita akhirnya dengan doa ke Farouk Matris. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.